Pendidikan adalah hal yang terpenting untuk kemajuan suatu bangsa. Tentu, hal ini merupakan cita-cita setiap bangsa. Saya, Cynthia Dwi Sabila Maulida, SMP Negeri 1, Kota Probolinggo. Dengan demikian, kebanyakan para pengajar tidak mempertimbangkan apakah potensi anak tersebut sesuai dengan kemampuannya atau tidak. Di era milenial saat ini, tentu menjadi momok bagi para orang tua. Karena elektronik di zaman sekarang disalahgunakan oleh anak-anaknya. Perkembangan zaman tidak bisa kita pungkiri, karena anak juga patut bisa berkembang di elektronik masa ini. Adapun solusi masalah di atas, dengan mengarahkannya sistem pendidikan lebih efektif dengan cara mendidik siswa dengan membuat kelompok belajar menggunakan media sosial. Media sosial dapat membantu untuk menjaga semua informasi agar terorganisir dan mudah diakses.